Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Abdul Manaf dari Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya pemuda yang mau menikah. Bagaimana kalau nikah modalnya dari pinjaman, Buya? Dan bagaimana juga jika modal dari hasil menjual barang untuk modal nikah? Terima kasih. Yang pertama, nikahmu tuh kayak apa sih harus pakai pinjem-pinjem? Nikahnya kayak apa? Nuruti gaya hidupnya orang, harus di hotel, walimahnya nyembelih kerbau 2. Cari mertua yang lain, jangan bikin susah hidup. Ah, laki-laki adik-adikku yang ganteng-ganteng itu. Para putri yang solehah, perempuan yang paling berkah, yang paling mudah maharnya, yang paling mempermudah pernikahannya, jangan banyak aturan. Sampai ada, Buya, saya menikah, calon istri saya minta makanan prasmanan. Apa sih prasmanan itu? Oh, makanan orang pelit kok. Sebab kalau sudah keluar membalik lagi malu kan prasmanan itu. Biarpun di pondok ada prasmanan itu sedikit pelit gitu. Coba kalau sudah keluar enak, membalik lagi enggak enak. Mohon maaf. Ada ini sebagian orang merepotkan urusan pernikahan. Adikku, anak-anakku yang solehah. Kehalalan itu yang terpenting, bukan gaya gebyar di depan manusia. Ya, memang kalau suamimu adalah orang yang mampu, sangat bagus jika ada seorang suami yang mampu lalu ingin memuliakan istrinya, iya. Tapi jangan memaksakan diri dong. Jangan sampai nanti ngutang-ngutang. Lihat bulan madunya seminggu, setelah itu bulan garam tuh. Pedih semuanya, karena mikir utang. Gak bisa tidur. Jalani hidup dengan sederhana. Nikah dengan yang penting halal. Bismillah, calon pasanganmu sudah mau, selesai. Cuman kalau dari pertanyaan begini biasanya yang kita tangkap adalah biasanya milih istrinya ya sudah terlanjur seneng harus dengan dia, akhirnya banyak tuntutan, harus begini. Sampai suatu ketika ada seorang mempelai keluarga, mempelai perempuan itu menginginkan dari calon menantunya ini bermacam-macam, sampai subhanallah ketika betul jahat betul itu calon mertua. Sampai sang anak itu tidak punya bekal, tidak punya apapun yang biasa untuk kerja harus jual. Akhirnya setelah itu bingung punya enggak punya kerjaan. Tapi kita menemukan orang yang soleh. Dia punya anak wanita, anak gadis yang solehah. Dia melihat laki-laki soleh. Tapi laki-laki itu tidak punya kelebihan kecuali ilmu dan akhlaknya. Harta tidak ada. Dia ambil itu laki-laki itu menikahi putrinya. Semuanya dibiayai tapi anaknya tidak tahu, seolah-olah sang suaminya membiayai, padahal bapaknya yang ngasih uang dari belakang. Allah. Ini kok ada orang hidupnya itu main tuntut, tidak akan indah. Belum nikah saja udah main tuntut-tuntutan. Ada istrinya punya tuntutan harus begini. Apalagi tuntutnya haram lagi, harus ada goyang pinggulnya, ada begitu. Macam-macam. Wah, ini batalin saja kalau begitu. Jangan mau menikah dengan melanggar Allah. Allah kamu dahulukan, ini bicara tentang Allah kok. Baik. Nah, kalau bicara masalah bolehkah ngutang? Ya boleh, wah, ngutang bukan untuk nikah boleh, untuk nikah juga boleh. Cuman kenapa kamu harus sampai ngutang-ngutang? Enggak bisa nyembelih sapi, nyembelih kambing. Walimahmu dengan kambing. Dia bisa kambing, nyembelih ayam. Dia bisa nyembelih ayam, nyembelih telur. Makanya kita pengen memudahkan urusan pernikahan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita menikah digampangin deh. Kenapa? Takut tertanam di dalam jiwanya jiwa menuntut, kemudian sisirin jiwa kecewa, sehingga mengurangi kecintaan. Hanya karena urusan terlanjur janji saja memenuhi, akhirnya dituntut habis. Dan mertua saya bikin saya sengsara, motor jual, motor buat kerja satu-satunya, akhirnya dendam dia, nggak ada baiknya. Jadi kalau nikah dengan pinjam duit ya sah nikahnya. Cuman jangan memaksain dengan cara seperti itu. Apalagi kadang cara minjamnya pakai riba lagi, gimana bisa berkah pernikahanmu? Minjam biasa saja tidak dianjurkan kok. Maka dari itu, yuk di dalam kita menikah hendaknya kita biasa membuat kesederhanaan. Kalaupun Anda sebagai seorang laki-laki yang cukup, ya sangat wajar Anda membahayakan menyenangkan istri Anda. Tapi kalau tidak mampu jangan maksain. Dan tidak usah gaya deh. Sok dipandang kaya di depan suami. Pengen di depan mertuanya. Pengen dipandang lebih. Tapi dia tidak punya apa-apa. Ya salahmu sendiri, akhirnya Pak dikirim banyak duit, suamimu gak kasih, mertuamu lah gak bantu. Karena sok betul gayanya pengen kayak orang cukup. Cerita kerjamu di mana nak? Cerita wira swasta. Wah, luas sekali wira swasta. Oh, wira swasta. Dia ngomong saya jual teh gitu aja kan ada masalah, halal kan? Siapa ya? Teh halal. Cuma gara-gara wira swasta dibikin bos. Akhirnya, wah ya sudah enggak apa-apa nak. Ya, nikah. Repot lah. Kenapa enggak dengan kejujuran? Saya adalah seorang penjual teh. Wah, halal. Makanya biasanya ada seorang laki-laki kalau menikah mau menikah itu saya tanya tuh kerjanya apa, itu sudah kebingungan, dipikir saya bertanya tentang urusan duitnya, padahal saya kalau bertanya pekerjaan mau apa itu halal haramnya yang saya perhatikan, udah bingung dia, wira swasta. Ini sudah, kalau pakai bahasanya wira swasta ini sudah mau nutup-nutupi ini, udah batal, jangan terusin nih. Bilang saja saya jual begini, saya tukang cangkul, saya tukang kuli naik kelapa, Imam Ali nurunkan korma, mulia, tidak tunjukkan kehalalannya. Gayanya wira swasta. Masya Allah. Baik ya. Biasanya ini kalau sudah ada tanda-tanda calon mantu kayak begitu, makanya mertuanya minta beri harus begini, karena gayamu wira swasta. Coba kamu dengan, padahal mertuamu juga tidak materialis, cuman gara-gara kamu ngomong wira swasta jadi repot. Coba dari awal kamu bilang saya jualan teh. Oh Masya Allah, jualan teh pun masih rajin ngaji. Wah, ini luar biasa. Kalau kaya mesti rajin ngaji lagi. Sini-sini mantuku. Ah, begitu. Sudah, enggak usah repot-repot kamu. Saya membiayai. Itu gara-gara wira swasta nyungsep kau. Biasa saja, terbuka. Enggak usah menutup-nutupi, sederhana indah. Dan adik-adikku putri, anak-anakku semuanya. Kesenangan itu tidak dibangun dengan uang. Tapi dengan akhlak yang mulia. Kalau suamimu adalah suka pamer, gaya pamer kemewahan, itu tidak akan bisa memenuhi. Tapi kalau suamimu dengan ketawaduan, itu apa adaku, silakan, wah ini istimewa. Kadang-kadang lihat ngapelnya mobil pinjem, mau ngelamar saja pinjem mobil tetangga, ngelamar pinjem mobil, bajunya minyak wangi minta. Iya, akhirnya ya itu. Masa calon istrimu, calon suamimu orang yang bohong kayak gitu? Ya jangan. Apa adanya. Selesai. Nikahnya sah. Ngutangnya juga sah, harus dibayar. Tapi tidak dianjurkan dengan cara seperti itu. Akan tapi yang kami anjurkan adalah biasakanlah untuk mempermudah pernikahan dari dua belah pihak. Kalau ada orang tua mempermudah pernikahan putrinya, maka Allah akan mempermudah urusannya.